ada yang wow dari Jepang. Kami diutus ke Jepang untuk mempelajari tentang etos kerja, etika, disiplin, waktu, dan berikut hal-hal yang membuat negara mereka menjadi maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Sahabat Perspektif, hari ini adalah kali pertama saya berani mengatakan bahwa tidak ada yang spesial dari Jepang. Tidak ada yang wow dari Jepang dalam bidang pertanian. Ya, tidak ada sesuatu hal yang luar biasa dengan Jepang dalam konteks pertanian. Kecuali satu, bahwa mereka mengerjakan pertanian itu dengan penuh rasa cinta. Pertanyaannya kemudian, mengapa mereka bertani dengan penuh rasa cinta? Ya, karena mereka memiliki alasan untuk jatuh cinta. Oh, jatuh cinta butuh alasan? Tidak. Saya pernah mendengar pujangga mengatakan bahwa jatuh cinta tidak membutuhkan alasan, dan mungkin saya sepakat. Untuk itu kita ubah kalimatnya. Mereka mencintai pertanian karena dengan jatuh cinta mereka tidak menemukan kekecewaan. Ya, mungkin kita akan sepakat dengan kata-kata ini. Mengingat betapa banyak pasangan kekasih di dunia ini yang kemudian akhirnya berpisah hanya karena salah satu dari mereka merasa kecewa. Mereka puas bahwa kegiatan pertaniannya yang dari hilir sampai hulur, dari proses mereka menanam, merawat, membesarkan, kemudian menjual, mereka memperoleh kepuasan. Seperti ini misalnya. Dengan tidak kecewa, dengan merasa puas, akhirnya cinta itu terus tumbuh dan terawat. Dan kamu sendiri tahu apa yang terjadi ketika kamu sudah jatuh cinta. Kamu akan mengerjakan semuanya dengan rasa senang hati. Sehingga dari cinta itu maka tumbuh yang namanya etos kerja, etika, disiplin, menghargai waktu, dan semua yang terjadi di sini. Selain bahwa petani Jepang mencintai profesi mereka, tidak ada lagi yang luar biasa. Karena hanya memang satu itu yang membuat pertanian itu menjadi istimewa di Jepang, di mata Asia, dan di dunia. Tanpa semua itu, Jepang sebenarnya tidak harus repot-repot untuk mencari dan menemukan bibit unggul yang sesuai dengan kondisi cuaca mereka yang terbilang ekstrim. Jepang adalah negara yang mengoleksi 4 jenis musim sekaligus dalam setahun, di mana setiap musim berganti sekitar 3 bulan sekali. Mengingat hal demikian, maka sebenarnya tidak ada sayuran yang begitu cocok untuk dibudidayakan di Jepang. Ya, kecuali mungkin sayuran yang jangka waktu 3 bulan sudah bisa dipanen, seperti kangkung misalnya. Tetapi kenyataannya mereka Jepang juga mampu untuk membudidayakan cabai dan tomat, di mana semua itu berumur sampai 2 tahunan. Jepang sudah selesai dan beres dengan persoalan kebutuhan perut mereka. Sekarang mereka sudah berpikir untuk memuaskan kebutuhan mata mereka seperti tanaman ini. Ya, maksud saya tanaman hias. Adapun kesemuanya itu berakhir dengan kepuasan seperti yang saya jelaskan tadi. Thank you.
Kamu yang tidak percaya cinta, lantas mengapa seorang ibu harus terbangun tengah malam menahan kantuknya untuk sekedar menimang bayi, kemudian masih bisa untuk mencumbunya keesokan harinya? Kalau bukan karena cinta, lantas apa yang membuat seorang suami harus rela bekerja, berpanas-panasan, dan kedinginan? Kawan-kawan, akhirnya kita harus percaya bahwa cinta bukan sesuatu yang sepele dan betapa pentingnya dia untuk kita hadirkan dalam segala lini kehidupan. Kawan-kawan perspektif, terima kasih karena sudah singgah di video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya. あ、こっちは私もこっちから。あ、何の話する?とね。え、もう撮ってんじゃん。うん、撮ってる?じゃあ、ちょっと。また始まった。あのね。何?ちょっと待って。ちょっと待って。違いじゃん。私こっちが。お母ちゃんは農業のこと好きですよね。うん。なんでですか? なんでですか?うん。なんでですか?うん。知りたい。なんでか。私は小さい時から家の手伝いした。あ、農業。うん。まだやってる?やってる。家でね。したら?したら。あとは?楽しいですか? うん。 はい。 楽しい。